Lembah Selaksa Bunga Jilid 5 Bukan saja orang ini mengaku sebagai orang yang memperkosanya tadi malam, bahkan kini menghinanya dan mengatakan ia takut. Cepat seperti kilat menyambar ia menyerang dengan Lui Kong Kiam. Akan tetapi dengan gerakan ringan sekali sambil mengeluarkan suara tawa mengejek, orang bertopeng itu mengelak dan dengan lompatan tinggi dia menyambar sebatang ranting pohon sebesar lengannya, melompat turun dan sudah memegang sebatang ranting yang dia pergunakan sebagai senjata. Mereka bertanding mati-matian dan HW Etian Moli benar-benar terkejut bukan main. Pedang pusakanya yang ampuh, yang mampu mematahkan senjata lawan terbuat dari baja murni, kini tidak berdaya menghadapi senjata lawan yang hanya merupakan sebatang ranting pohon yang masih ada daun-daunnya. Ia merasa penasaran sekali dan mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan semua ilmu silatnya yang paling liai, namun semua serangannya dapat digagalkan dengan mudah oleh orang bertopeng itu. Yang membuat ia merasa penasaran dan semakin panas hatinya adalah mendengar betapa lawan itu terkadang mengeluarkan suara tawa mengecek kalau serangannya gagal. Hampir 100 jurus lewat dan mereka berdua masih terus bertanding dengan serunya. Hawe Etian Moli menjadi semakin penasaran karena ia merasa betul bahwa lawannya itu hanya bertahan saja, mengelak atau menangkis serangan-serangannya dan hanya kadang-kadang saja balas menyerang. Agaknya lawannya yang memiliki ilmu kepandaian amat tinggi itu mempermainkannya atau sengaja hendak menguji kepandaiannya. Ia menjadi marah sekali, akan tetapi juga penasaran dan jengkel, apalagi mengingat bahwa laki-laki ini yang semalam memperkosanya. Hampir saja ia menangis karena ia kehabisan tenaga. Tiba-tiba laki-laki bertopeng itu mengubah gerakannya. Kini ia menyerang dengan gerakan yang aneh dan bertubi-tubi yang membuat Sianglan segera terdesak mundur. Roboh laki-laki itu membentak, dan tiba-tiba beberapa helai daun yang masih menempel pada ranting pohon yang dijadikan senjata itu meluncur bagaikan senjata-senjata rahasia, menyerang ke arah leher dan kedua pundak siang lan. Tentu saja, gadis itu terkejut mendapat serangan yang mendadak, dan tak tersangka-sangka itu. Ia melompat ke samping, akan tetapi sebuah tendangan mengenai lututnya dan sebelum ia dapat menghindar, ujung ranting itu menotok pergelangan tangan kanannya sehingga pedangnya terlepas dari pegangannya. Ia terduduk karena lututnya terasa lumpuh. Ia melihat pedangnya terlempar agak jauh dan kini laki-laki itu membuang ranting di tangannya. Wahahaha, <tuh> Kiranya ilmu kepandaian HW Etian Moli hanya sebegini saja Siang Lan memandang dengan mata mencorong, akan tetapi kedua matanya basah air mata. Ia khawatir kalau-kalau peristiwa semalam terulang karena kini ia benar-benar tidak berdaya. Orang bertopeng itu terlampau kuat baginya. Jahanam kekarat. Aku sudah kalah. Bunuh aku hahaha, aku tidak akan membunuhmu. Sekarang terserah engkau, kalau engkau seorang pengecut, kau boleh bunuh diri karena takut padaku dan aku akan mengabarkan di seluruh dunia Kang Ou bahwa nama besar HW Etian Moli hanya nama kosong belaka dari seorang wanita pengecut yang tidak berani menghadapi musibah dan kesengsaraan hidup. Akan tetapi kalau engkau benar seorang pemberani, engkau boleh belajar ilmu silat seratus tahun lagi dan kelak boleh mencari aku untuk bertanding lagi seribu jurus. Hahaha, ini merupakan penghinaan yang sudah melewati batas. Siang lan memaksa diri bangkit dan sambil bertolak pinggangnya menatap wajah bertopeng itu, lalu telunjuk kirinya menuding ke arah muka bertopeng kulit kayu itu. "Jahanam keparat, penjahat busuk! Siapa takut padamu? Kalau engkau mau bunuh, bunuhlah! Aku tidak takut mati." Akan tetapi kalau engkau tidak membunuhku, aku bersumpah tidak akan mati dulu sebelum aku dapat mencincang tubuhmu. Kelak aku pasti akan mencarimu untuk membalas dendam setinggi langit sedalam lautan ini bagus, hahaha. Aku akan menunggumu, Hwe Etian Moli buka topengmu dan katakan siapa nama dan di mana kelak aku dapat mencarimu, hahaha. Topeng ini merupakan ciri khasku dan tidak akan kubuka. Kelak kalau engkau mencariku, engkau carilah tokoh bertopeng kulit kayu berjuluk Tiante Moong, Raja Iblis Langit Bumi. Tempat tinggalku tidak tentu, akan tetapi jangan khawatir. Akulah yang akan mencarimu. Setahun sekali aku akan mencarimu di lembah selaksa bunga. Selama tinggal orang itu berkelebat lenyap dan sianglan tidak dapat melakukan pengejaran, hanya mendengar suara tawanya yang bergema dan semakin jauh. Kembali, siang lan menjatuhkan diri duduk di atas tanah dan menangis. Terseduh-seduh, akan tetapi sekali ini ia bukan menangis karena sedih, melainkan menangis karena penasaran, marah, benci, dan dendam bergelora di dalam hati dan akal pikirannya. Tian Te Moong akan kubunuh kau, kubunuh kau teriaknya, akan tetapi ia segera dapat menguasai dirinya. Tidak, ia tidak akan membunuh diri. Sekarang, tujuan satu-satunya dalam sisa hidupnya hanyalah membalas dendam kepada Tian Te Moong, laki-laki bertopeng itu. Dan untuk dapat melaksanakan dendamnya, ia harus memperdalam ilmu silatnya karena musuh besarnya itu memiliki tingkat kepandaian silat yang amat tinggi. Ia lalu memungut Lui Kong Kiam, pedang halilintar, menyarungkannya kembali dan melangkah perlahan mendaki bukit menuju lembah selaksa bunga. Ia telah bersalah membunuh para anggota Ban Hwe Apang yang tidak berdosa dan ia merasa menyesal. Siang Kuan Leng memang sudah sepatutnya mendapat hukuman, walaupun perlakuannya kepadanya dengan mencincang tubuhnya itu juga amat keterlaluan mengingat bahwa kesalahannya hanya menawannya. Ia harus membangun kembali Ban Hwe Apang, memakmurkan para anggotanya dan melatih mereka dengan ilmu silat. Selain itu, ia harus memperdalam ilmu silatnya sehingga kelak ia akan mampu membalas dendam musuh besar yang amat dibencinya, yaitu Tian Te Moong. Ketika ia memasuki perkampungan Ban Hwe Apang, para wanita di situ terkejut melihat ketua baru itu sudah datang lagi. Akan tetapi Siang Lan Girang melihat betapa mereka itu mematuhi semua perintahnya. Setelah rumah gedung bekas tempat tinggal Siang ke An Leng dibakar habis, semua jenazah dikuburkan, dan para wanita yang mempunyai anak pergi meninggalkan Ban Hwe Apang dengan mendapat bekal secukupnya, mulailah Siang Lan membenahi perkumpulan itu. Sebuah rumah untuknya dibangun dan setelah ia kumpulkan, ternyata ada 35 orang wanita yang menjadi tanya. Siang Lan mengatur perkumpulan itu menjadi sebuah perkumpulan wanita yang pantang melakukan kejahatan akan tetapi juga para anggota tidak boleh berhubungan dengan laki-laki selama mereka menjadi anggota Ban Hawe Apang. Siapa yang hendak menikah tidak dilarang, melainkan harus meninggalkan Ban Hawe Apang. Sementara itu, Laki-laki bertopeng yang telah mencegah Sianglan bunuh diri kemudian bertempur dan mengalahkan gadis liar itu juga meninggalkan Sianglan dan kini dia melangkah perlahan mendaki bukit yang bersebelahan dengan bukit di mana terdapat lembah selaksa bunga yang karena adanya lembah itu disebut pula Hawe Asan, Bukit Selaksa Bunga. Dia melangkah satu-satu dengan santai topeng kayu telah ditanggalkannya dan dibuangnya dan orang itu bukan lain adalah Siaibun Liong. Kini dia melangkah sambil bicara seorang diri, berbantahan sendiri seperti seorang gila. Kamu kejam. Tak tahu malu, melakukan perbuatan biadab dengan memperkosa seorang gadis. Padahal selama ini kamu belum pernah bergaul dengan wanita dan tampak alim. Huh, Alim yang pura-pura, munafik bisik mulutnya yang mengeluarkan suara hatinya. Suara pikirannya membantah. Aku melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Karena mabok arak dan dipengaruhi racun perangsang kamu kini lebih kejam lagi. Bukan hanya menghina dengan mengalahkannya, bahkan mengejeknya dan membiarkan ia hidup merana dengan mengandung dendam kepadamu. Kamu benar-benar jahat dan kejam sekali si Bun Liong menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku melakukannya dengan sengaja walaupun dengan perasaan pedih. Semua itu kulakukan untuk menjauhkan niat bunuh diri darinya, agar ia bersemangat tetap hidup untuk dapat membalas dendam kepadaku. Biarlah aku kelak dianggap jahat dan kejam. Semua itu ku lakukan demi menyelamatkannya, untuk menebus dosa yang ku lakukan kepadanya tanpa ku sengaja. Huh, untuk mengakhiri penderitaannya. Mengapa engkau tidak membunuhnya saja atau membiarkan ia membunuhmu dalam perkelahian tadi? Mengapa engkau mengorbankan dirimu biar dianggap biadab, jahat dan kejam demi mencegahnya bunuh diri? Haha, aku tahu. Karena engkau cinta padanya, cinta padanya, tidak engkau jatuh cinta padanya, tidak. Kamu ngaco kau cinta padanya, cinta padanya, cinta padanya. Suara itu seperti mengejek mentertawakannya. Plak, bodoh kamu si bun Liong menampar kepalanya sendiri. Dia lalu mendaki puncak bukit dan mengambil keputusan untuk tinggal di situ secara diam-diam Karena dia harus memantau keadaan dan perkembangan HW Etian Moli yang kini menjadi ketua ban HW Apang Kota Raja Kerajaan Dinasti Beng, 1368-1644 pada waktu itu dapat dibilang cukup makmur Yang menjadi kaisar adalah Kaisar Wanli 1572-1620, yang ketika kisah ini terjadi menghadapi banyak masalah gangguan pemberontakan yang terjadi di daerah selatan dan utara. Dari utara datang gangguan dari suku-suku bangsa, yang terbesar adalah bangsa Manchu dan dari selatan datang gangguan dari perkumpulan-perkumpulan yang ingin memberontak seperti misalnya Pek Lian Kau dan Ningko Lian Kau. Akan tetapi, berkat kepandaian dua orang menteri yang bijaksana, maka sebegitu jauh semua masalah itu dapat diselesaikan, dan pemberontakan dapat ditindas, walaupun belum dapat dipadamkan sama sekali. Dua orang menteri yang bijaksana dan cekatan dalam sejarah sebagai menteri-menteri yang setia itu adalah menteri yang Ting Ho yang menjadi penasehat Kaisar Wan Li dalam urusan ketatanegaraan, dan yang kedua adalah Panglima Chao Kucing yang menjadi penasehat dalam urusan ketatanegaraan dan keamanan negara. Tentu saja kedua orang menteri ini dibantu oleh banyak pejabat dan perwira yang setia dan jujur, Dua sifat pejabat negara yang sukar ditemukan pada waktu itu. Sebagian besar pejabat itu merupakan orang-orang yang korup, mencuri uang negara, memeras dan menekan rakyat, bertindak sewenang-wenang mengandalkan kedudukan dan kekuasaan masing-masing. Satu di antara perwira yang membantu Panglima Cal Kucing yang merupakan seorang perwira tangguh jujur dan setia kepada atasannya, dan dengan sendirinya dia juga amat setia kepada kerajaan, adalah Panglima Muda Kui Seng yang baru saja naik pangkat menjadi Panglima Muda setelah dia berhasil meringkus tujuh orang pimpinan pemberontak Pek Kau, agama teratai putih. Kui Seng atau lebih dikenal dengan Kui Chiang Kun, Panglima Kui, adalah seorang laki-laki bertubuh sedang dan bersikap gagah. Dia terkenal pemberani dan pandai mengatur pasukan sehingga dipercaya oleh Panglima Besar Chao Kucing. Kui Chiang Kun mempunyai seorang putri bernama Kui Li Ai, seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik jelita. Istrinya, atau ibu kandung Li Ai, telah meninggal dunia karena sakit tiga tahun yang lalu dan sebagai pengganti istri pertama, dia mengangkat seorang selir menjadi istri pertama. Sayang bahwa selir yang diangkat menjadi istri dan baru berusia 30 tahun itu diam-diam merasa tidak suka kepada anak tirinya, sehingga di pihak Li Ai dengan sendirinya juga timbul perasaan tidak suka kepada ibu tiri ini. Akan tetapi perasaan tidak suka ini tidak mereka perlihatkan di depan Kui. Pada suatu senja menjelang malam, setelah makan malam, Kui Chiang Kun bercakap-cakap dengan istrinya di halaman belakang yang terbuka dan menghadap ke taman bunga karena malam hari itu udara panas sehingga nyaman duduk bercakap-cakap di tempat terbuka itu. Kui Chiang Kun membicarakan tentang tujuh orang pimpinan Pe Lian Kau yang diatawan tiga bulan yang lalu dan kini menjadi tahanan dalam penjara pemerintah. Aku masih khawatir kalau mengingat para pimpinan Pe Lian Kau yang tertawan itu, katanya lirih seperti kepada diri sendiri Eh, mengapa begitu suamiku? Bukankah karena penangkapan itu engkau telah berjasa dan mendapat kenaikan pangkat benar, akan tetapi keberhasilan itu berkat bantuan Ouyang Xianjin yang lihai dan berjiwa patriot. Tosu, pendeta agama Tu dan para pendekar muda tanpa bantuan mereka, akan sukarlah bagiku untuk mengalahkan tujuh orang pimpinan Pek Lian Kau yang lihai itu, akan tetapi mereka itu telah tertangkap dan dijatuhi hukuman, mengapa pula engkau kini mengkhawatirkannya mereka memang sudah tertangkap dan bahkan empat orang dari mereka telah dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi yang tiga orang lagi masih ditahan dan belum dihukum mati. Aku merasa khawatir sekali melihat kelemahan Sri Baginda Kaisar yang tidak segera menghukum mati pula tiga yang lain itu. Justru mereka bertiga itu yang merupakan orang-orang terpenting di pelian kau. Aku sudah menghadap Panglima Besar Chang, namun beliau yang amat setia kepada Kaisar malah memarahi aku, mengatakan bahwa kami semua harus menaati perintah Sri Baginda Kaisar. Ahaha, aku menjadi khawatir, Kui Chiang Kun kembali menghela nafas panjang. Apa yang kau khawatirkan, suamiku Sri Baginda Kaisar selalu bersikap lemah terhadap Pek Lian Kau. Bahkan beliau pernah menerima kedatangan utusan dari Pek Lian Kau, padahal Pek Lian Kau selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kerajaan dan merampas kekuasaan. Juga Pek Lian Kau, dengan berkedok agama dan perjuangan rakyat, merupakan penipu-penipu rakyat dan suka bertindak sewenang-wenang, memodohi dan memeras rakyat. Menurut pendapatku, lian kau harus dibasmi sampai ke akar akarnya. Akan tetapi sekarang, tiga orang pimpinan mereka masih ditahan dan tidak segera dihukum mati. Air, suamiku, mengapa engkau mengkhawatirkan hal itu? Serahkan saja semua itu kepada Sri Baginda Kaisar dan kepada Panglima Chang atasanmu. Engkau hanya tinggal melaksanakan tugasmu, hibur istrinya. Tiba-tiba terdengar jeritan wanita. Hanya terdengar satu kali saja lalu suara itu terhenti seolah-olah mulut yang menjerit tadi dibungkam. Biarpun jeritan itu hanya terdengar satu kali, namun Kui Chiang Kun mengenal bahwa itu adalah suara Kui Li Ai, putrinya. Maka, Cepat, dia melompat dan berlari ke arah datangnya suara jeritan tadi, yaitu di dalam taman. Dia melihat bayangan seseorang memanggul tubuh seorang gadis, dan cepat dia melompat sambil mencabut pedangnya, menghadang di depan orang itu, dan membentak. Berhenti di bawah sinar lampu yang tergantung di tiang lampu di taman itu, di bawah mana agaknya orang itu sengaja berdiri dan menantinya. Kui Chiang Kun melihat bahwa orang itu adalah seorang yang berpakaian sebagai seorang Tosu dan yang dipanggul itu bukan lain adalah Kui Li Ai, putri tunggalnya. Tosu itu memegang sebatang pedang yang sudah ditempelkan di leher putrinya yang tidak mampu bergerak, agaknya dalam keadaan tertotok. Melihat bahwa yang ditawan Tosu itu adalah putrinya, Kui Chiang Kun menjadi marah bukan main. Siapakah engkau? Hayo cepat bebaskan putriku atau aku akan memanggil pasukan pengawal dan menangkapmu bentaknya. Tenang, Kui Chiang Kun dan jangan lakukan sesuatu atau anakmu ini akan pintu, aku, bunuh lebih dulu. Anakmu pincel jadikan Sandra dan ia pasti akan pincel bunuh kalau engkau tidak menuruti permintaan pincel hem, engkau seorang pendeta, mengapa bertindak begini jahat dan curang? Kalau hendak bicara, tidak perlu menawan puteriku. Lepaskan ia dan kita boleh bicara. Pinto tidak sebodoh itu, Ciyang Kun. Sekarang dengarlah permintaan Pinto. Engkau harus menolong tiga orang pimpinan pek. Lian kau yang ditahan di penjara dan engkau harus dapat membebaskannya. Pinto beri waktu tiga hari. Kalau engkau dapat membebaskan mereka, puterimu ini tentu akan kembali padamu. Kalau tidak... Terpaksa putrimu pincel bunuh setelah berkata demikian. Sekali melompat Tosu itu telah lenyap dalam bayangan pohon-pohon dalam taman sambil memanggul tubuh Li Ai. Baru melihat Ker, Tosu itu melompat dan menghilang sedemikian cepatnya saja. Tahulah Kui Chiang Kun bahwa dia sama sekali bukan tandingan Tosu itu yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Dia merasa bingung akan tetapi juga tidak berdaya. Kalau dia mengejar dan mengerahkan pasukan, putri tunggalnya tentu terancam maut. Jelas bahwa Tosu itu seorang tokoh pek yang berilmu tinggi dan dia tahu bahwa orang pek tidak menggertak kosong belaka dan bagi mereka, membunuh orang merupakan hal yang kecil. Akan tetapi, untuk membebaskan putrinya, dia harus dapat membebaskan lebih dulu tiga orang tokoh pek yang kini masih ditahan di penjara. Tubuhnya menjadi lemas sekali, mukanya pucat dan ketika dia melangkah kembali ke gedungnya, kedua kakinya gemetar. Istrinya menyongsong dengan pertanyaan, "Suamiku, apa yang telah terjadi di taman? Siapa yang tadi menjerit kui cilangkun yang berwajah muram itu?" Tidak menjawab, melainkan memberi isyarat kepada istrinya untuk memasuki gedung mereka. Setelah mereka berdua berada dalam kamar. Barulah Kui Chiang Kun menjatuhkan diri duduk di atas kursi, menghadapi meja dan bertopang dagu dengan wajah sedih, bingung dan gelisah. Celaka, keluhnya, celaka sekali, istrinya duduk di atas kursi dekatnya. Ada apakah, suamiku? Mengapa engkau tampak begini sedih dan gelisah? Titik. Anak kita, Li Ai, ia diculik orang, istrinya kaget, diculik? Jadi yang menjerit tadi Li Ai. Akan tetapi mengapa tidak kau kejar? Kenapa tidak panggil pasukan pengawal untuk membantumu percuma. Orang itu amat liar dan dan dia mengancam akan membunuh Li Ai kalau aku mengejarnya. Akan tetapi siapa penculik itu dan apa maunya begini? Panglima itu berhenti sebentar dan memandang ke kanan kiri. Jangan katakan kepada siapapun juga. Ini harus dirahasiakan. Anak kita itu hanya dijadikan sandra dan tidak akan diganggu, bahkan akan dibebaskan. Kalau dalam waktu tiga hari aku mau memenuhi permintaannya, hem, apa permintaannya? Uang apa? Kalau cuma uang, berapapun, aku tidak akan sebingung ini. Dia minta agar aku membebaskan tiga orang tokoh pelian kau yang ditahan dalam penjara itu. Kalau dalam tiga hari aku tidak dapat membebaskan mereka, Li Ai, ia akan dibunuh.